Oke sob, langsung aja kita akan coba bahas bagaimana tadi saya mainkan melodinya, ya. Tapi seperti biasa, samakan dulu tuningnya, yaitu tuning standar E, A, D, G, B, dan E. Ya, sudah sama tuningnya, dan sekarang kita langsung aja coba pecah menjadi beberapa bagian. Seperti biasa saya bagikan tutorial. Ya, part yang pertama kita akan sampai sini terlebih dahulu. Ya, senar ke 3, fret yang ke 17 dibanding 2 kolom, dari sini menuju ke sini, kemudian turun. Kelanjutannya, oke. Bisa? Kita lanjut part yang kedua. Ya, di sini juga bending 2 kolom. Oke, kemudian ya. Seperti itu ya. Kemudian kita balik lagi seperti yang awal. Bedanya di situ aja. Ya, di sini senar 2. Pull off. Nah. Kemudian kelanjutannya. Nah, di sini bending 2 kolom lagi. Kelanjutannya tinggal ditambahkan senar yang ke 1. Penghabisannya dari senar yang ke 3. 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1. Kayak gitu. Kemudian ya, di sininya bending setengah menuju sini. Penghabisannya senar 2, fret yang ke 19. Di planin. Nah, seperti itu sob. Ya, kalau kita gabungin dari awal, pelan-pelan akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu sob ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan mudah-mudahan berguna buat kalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa share dan juga like ya. Oke, salam pemula. Wassalam.